Istri komedian Narji, Widianti, membongkar fantasi nakal sang suami. Satu fantasi liar Narji, yang belum tercapai selama 13 tahun pernikahan. Mantan trio cagur itu kepengin berhubungan intim dengan istri, di kebun. Aku kasih tahu ya, jadi imajinasi dia itu, berhubungan di kebun, kata Widianti. Sambil tersipu malu, mantan pramugari ini mengaku selalu diajak Narji berhubungan intim di kebun setiap mudik ke kampung halamannya. Jadi kalau ke Pekalongan ya, itu kan masih banyak kebun ya, jadi kapan yuk kita di kebun, hahaha. Ya, enggak juga kali, bisa dilihat tetangga-tetangga, ungkap Widianti terkekeh. Ditanya soal itu, Narji kemudian mengungkap, dari mana ide fantasi nakalnya muncul. Komedian bertubuh gempal ini, rupanya memiliki pengalaman lucu, saat masih kecil. Soalnya, yang pertama kali gue lihat, yang gak sengaja, ada orang begituan di kebun, ujar Narji. Saat masih menginjak usia akil balik, laki-laki 43 tahun ini, tak sengaja melihat orang berhubungan intim di kebun, di kampung halamannya. Narji berada di kebun, karena sedang bermain petak umpet, bersama teman-temannya. Waktu gue masih kecil, gue main petak umpet, namanya gue tinggal di kampung kan. Kebun-kebun singkong gue gitu ngumpet nih, ada kresek-kresek, gue pikir apa, kok ada kaki numpuk gitu kan, ada mbak-mbak sama mas-mas gitu, terang Narji. Hingga saat ini, kenangan itu menghantui Narji. Dia penasaran, bagaimana sensasi berhubungan intim di kebun. Jadi, karena kita lagi umur-umur akhir balik, jadi bayangan kita yang pertama kali kita lihat. Itu loh, kadang-kadang jadi imajinasi, tutur Narji. Begitulah fantasi liar Narji, emang kedengarannya agak lucu.